Yose Christian, drummer Iwan Fales. Selamat datang di Tekdung Drum Channel. Ngomong-ngomong dari video ketiga nih ya. Banyak juga ya. Aduh, kacau nih. Oke. Okay. Di sini video ketiga ini gua mau membahas soal mau sharing bagaimana sih cara membuat solo drum? Gimana sih caranya kalian misalnya disuruh solo drum? Kadang bingung ya mau gue mau ngapain ini, apa gue harus bikin beat seperti apa gue harus, kalian gak usah takut gitu, gak usah takut ketika disuruh solo kalian bingung gue harus main apa, gak usah takut. Caranya gini, ini menurut gue nih ya, cara gue, ya udah solo itu apa sih, solo itu kan ya udah mengeluarkan isi hati kita aja kan sendiri ya, ke tuangin di drum gitu. Dari apa yang kita imajinasi kita keluarin. Beda kalau dalam misalnya dalam lagu udah ada nih misalnya dung ta ja dung dung ta solo drum do wa ga pa ta ra dung ra dung ra dung ta dung ta dung ta dung ta des ta, itu dalam ada song formnya di situ. Tapi kalau di sini gue lebih mau membahas tentang ketika kita disuruh solo nih sendiri nih, ditinggal dalam satu panggung gelap, remang-remang nih, tinggal kita sendiri. Jangan bingung kita mau ngapain. Sederhana aja sebenarnya. Lu ikutin kata hati lu, ya kan? Lu bayangin, misalnya suasana hati lu lagi marah, atau suasana hati lu lagi, ya marah dulu ya misalnya. Bayanginnya tentang elemen aja, api, misalnya api, atau suasana perang, ya kan? Mencekam gitu ada gunung merapi atau gini, wah antara gelisah galau apa marah atau gimana, itu kalian bisa tuangin ke dalam drum gitu. Contoh misalnya gue mau ngasih contoh tentang elemen api, misalnya gue mau buat suasana itu. Itu menurut gue juga udah solo gitu. Tinggal kalian bayangin, apalagi misalnya suasana hujan. Wah, di panggung lagi hujan nih, atau lu main di kafe di luar hujan. Ya udah bikin solo drum tentang hujan apa? Misalnya contoh. Thank you.
tinggal lu mainin suasana itu. Ada lagi, lu lagi pengen suasana ceria, misalnya ceria, wah gua ini banget nih, pengen banget yang suara-suara cerita ceria gitu misalnya. Oke, kita coba ya. Rame, pengen apa, udah gitu aja gitu. Atau lo mau nunjukin misalnya gue mau nunjukin teknik gitu, dengan apa misalnya apa namanya sih, ostinato ya, kalau kita ya, bilang ostinato. Ya ostinato ya, apa independent apa ya? Terus ya. Nah, itu misalnya bisa kita mainin. Oke, misalnya kita mainin 3/4 ya, 3/8 ya. Tangan kita bisa mainin 4/4. Bisa juga kalian mainin sedikit Afrika, Afro-Afro. Contoh misalnya tangan kirinya main 12/8, satunya di sini. Lagi kakinya 3/4. Oke. Bisa kita gabungin dengan tangan kanannya, kita bisa main swing ya. Atau lu mainin 5/8 saya. Oke. Tua gatua.
banyak sebenarnya, tinggal kalian variasiin aja sendiri. Itu kira-kira tips membuat solo drum, sedikit tips membuat solo drum, jadi biar nggak pada bingung. Udah kalian peka aja sama lingkungan kalian, apa yang sedang kalian rasain, sama suasana hati kalian, supaya kalian ketika membuat sesuatu atau mau membuat solo drum nggak bingung mau ngapain. Oke, sampai jumpa lagi. Halo, saya Yose Christian, drummer Iwan Fales. Jangan lupa terus pantengin Tekdung Drum Channel.